Jangan jatuh dalam godaan itu. Berbaliklah dan bacalah surat kepada umat di Ibrani. Bagian yang tadi kita dengarkan adalah bahwa kita tetap adalah anak Allah ketika kita menderita sebagai orang Kristen. Dan perhatikan baik-baik yang dikatakan di sana. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan itulah yang kita lihat pada Yesus Kristus sebagai putra tunggal Allah, kan? Jadi, menjadi orang Kristiani yang baik, belum tentu bahwa hidup kita di dunia ini akan berupa jalan tol. Tetapi ketika kita bertahan hingga akhir, lalu di sanalah kita akan diselamatkan. Jaminannya ada, Yesus Kristus. Yang adalah Allah yang menjelma, menjadi sama dengan kita dalam segala hal. Dia menderita. Tetapi dia setia hingga akhir. Dan lihatlah, dia dimuliakan. Dia menjadi yang pertama masuk ke dalam kerajaan Allah. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu. Dalam suka dan duka, kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Dendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Kasihanilah aku ya Tuhanku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu yang ke-21 dalam masa biasa hari ini. Universalitas keselamatan merupakan tema yang tampil ke depan dalam bacaan-bacaan pada hari ini. Universalitas keselamatan berarti keselamatan dari Allah itu diperuntukkan oleh Allah untuk semua orang dan semua bangsa. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, Tuhan menegaskan, "Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dan semua dari semua bahasa." Sedangkan dalam Injil kita akan mendengarkan penegasan Yesus. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jadi dari pihak Allah, keselamatan itu diperuntukkan semua orang. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang diselamatkan? Dan jawabnya adalah tidak. Mengapa? Karena kendati pun dari pihak Allah keselamatan itu diperuntukkan untuk semua bangsa, semua orang. Tetapi manusia tidak hanya cukup menjadi pendengar dari sabda Allah. Tetapi sekaligus adalah pelaksana dari sabda Allah. Dan itu sangat jelas nanti akan kita dengarkan dalam Injil. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, dan sebelum kita mengambil bagian dalam perayaan misteri penyelamatan Tuhan, terlebih dahulu kita menundukkan kepala di hadapannya, lalu dengan penuh sesal di hati, kita mohon ampun kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan moga-moga karenanya kita boleh ikut serta secara layak dalam perayaan
misteri penyelamatan Tuhan ini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah wilayah diadakan sebuah seminar. Pesertanya adalah tokoh-tokoh lintas agama di wilayah itu. Dan tema dari seminar itu adalah bagaimana membangun wilayah mereka menurut ajaran agama masing-masing. Yang menarik adalah ada seorang peserta beragama Hindu yang dikenal Saleh, yang setiap kali tokoh dari Kristen berbicara, dia menampakkan sikap acuh tak acuh, dan bahkan kadangkala sementara tokoh Kristen berbicara, dia keluar ruangan. Lalu ketika beberapa kali dia keluar ruangan sementara tokoh Kristiani berbicara dan kembali ke ruangan, tokoh Katolik yang duduk di sampingnya bertanya sambil berbisik kepadanya, "Pak, apakah Anda tidak suka ajaran-ajaran Kristen? Ajaran-ajaran Kristiani?" Dan tokoh Hindu yang Saleh itu menjawab dengan tegas, "Saya sangat suka ajaran-ajaran Kristen. Ajaran-ajaran Kristiani itu sungguh mengagumkan dan menarik. Tetapi yang saya tidak suka adalah orang-orang Kristen tidak melaksanakan ajaran-ajaran yang indah itu. Itulah yang saya tidak suka." Saudari-saudara terkasih, mari kita camkan penegasan dari tokoh Hindu yang Saleh ini. Itu mengingatkan kisah lain dari tokoh Hindu yang terkenal, itulah Mahatma Gandhi, yang ketika ceritanya ketika menjadi mahasiswa di Afrika Selatan, ternyata dia tertarik sekali membaca Injil. Dan dia begitu terpesona, khususnya oleh khotbah Yesus di bukit. Dan dia yakin inilah ajaran yang akan menjadi pesan sangat mujarab bagi India yang terkotak-kotak dalam kasta-kasta. Dan diceritakan bagaimana memang dia suatu waktu berpikir serius untuk menjadi Kristen. Tetapi sebelum itu dia mau menyaksikan sendiri bagaimana orang Kristen itu hidup. Maka dia pergi ke, pada hari Minggu, dia pergi ke gereja di Afrika Selatan. Waktu itu masih masa apartheid, di mana pemisahan antara orang kulit berwarna dan orang kulit putih itu masih tajam sekali. Dan dia salah masuk, dia masuk gereja orang kulit putih. Maka ketika penerima umat yang berdiri di depan gereja itu melihat dia, dia dihadang dan dilarang masuk. Dia bilang, "Hey, Pak, Anda salah pilih. Gerejamu ada di sebelah sana." Mahatma Gandhi terperangah. Dan dia tanpa berkata apa-apa, berbalik pergi. Dan dikatakan, sejak saat itu dia tidak pernah terpikir lagi untuk menjadi Kristen. Dan kita kenal ucapan yang sangat terkenal dari dia, "I like Jesus Christ, but I don't like the Christians." Saya suka Yesus Kristus, tetapi saya tidak suka orang-orang Kristen. Saudari-saudara terkasih, mengapa? Persis seperti saudara seimannya dalam seminar tadi. Intinya, dia tidak suka orang-orang Kristiani yang tidak melaksanakan
ajaran-ajaran agamanya. Mari kita perhatikan baik-baik. Dalam bacaan yang pertama pada hari ini, kita lihat penegasan dari sabda Allah sendiri. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dari pihak Allah, Dia mau supaya semua orang diselamatkan. Dan ini dipertegas lagi dalam Injil ketika Yesus menegaskan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dari pihak Allah, keselamatan itu universal. Keselamatan itu untuk semua orang. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang diselamatkan? Belum tentu. Karena diselamatkan juga tergantung dari manusia. Manusia ternyata tidak hanya cukup menjadi pendengar sabda, pendengar ajaran Yesus Kristus, tetapi harus juga menjadi pelaksana. Dan kalau kita perhatikan baik-baik Injil pada hari ini, itu sangat jelas ditegaskan dalam kisah yang disampaikan oleh Yesus. Banyak orang akan berusaha masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi tidak cukup menjadi pengikut Yesus saja. Harus juga menjadi pelaksana dari ajaran Yesus itu sendiri. Ketika raja itu, dan saya kira yang dimaksudkan adalah Yesus sendiri atau Allah, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah daripada panku. Orang-orang itu akan menjawab, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi dia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian orang yang melakukan kejahatan. Hari-hari terakhir, hati kita terenyuh. Tampil tokoh Kristen, tetapi yang melaksanakan kejahatan, yang membunuh sesamanya. Tapi dia Kristen, dan yang dibunuh adalah Kristen. Membuat hati kita terenyuh. Jadi tidak cukuplah menjadi pengikut Yesus Kristus supaya diselamatkan. Tetapi harus menjadi pelaksana dari ajaran Kristus sendiri. Dan itulah saudari-saudara yang sungguh tepat, sungguh relevan untuk kita. Apakah kita hanya menjadi orang Kristiani di luarnya atau sampai di hati? Tidak cukup menjadi hanya pembawa nama, aku orang Kristiani, aku orang Katolik. Tetapi tidak hidup sesuai dengan nama itu. Supaya kita diselamatkan, supaya kita akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak cukuplah hanya menjadi orang Kristiani, nama saja, kulit. Tetapi harus menjadi pelaksana dari ajaran-ajaran Yesus Kristus. Dan oleh karena itu mari kita camkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat terakhir tadi. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama. Dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Mari kita camkan itu. Setelah kita sadar bahwa untuk diselamatkan, tidak cukup menjadi pengikut Yesus Kristus, tetapi harus menjadi pelaksana dari firman-Nya, dari perintah-perintah-Nya. Mari kita sebentar beralih ke bacaan kedua yang diambil dari surat kepada orang Ibrani. Di sana ada satu segi yang sangat penting untuk kita. Ketika kita berusaha menjadi orang Katolik yang baik, belum tentu bahwa hidup kita baik-baik saja, senang-senang saja. Banyak
penderitaan, banyak kesulitan. Sehingga banyak dari kita yang berkata, apa gunanya saya berusaha menjadi orang Kristiani yang baik, yang mengikuti perintah-perintah Yesus. Saya ternyata menderita, saya ternyata banyak kesulitan. Nah, terhadap persoalan real yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang berusaha menjadi pendengar dan pelaksana perintah Yesus, menjadi orang baik. Ketika kita berhadapan dengan hidup yang tidak mudah, selalu ada dalam kesulitan, baiklah kita beralih ke bacaan kedua ini, surat kepada orang Ibrani. Mari kita sadari bahwa surat kepada umat Kristen Ibrani, jadi orang Yahudi yang menjadi Kristen, pada ketika ditulis surat ini, itu mereka adalah umat kecil yang dikejar-kejar, dianiaya, dan penganiaya utama dari mereka antara lain adalah Paulus yang ketika itu masih bernama Saulus. Mereka dikejar-kejar, dan terhadap kenyataan seperti ini memang mereka masih berharap bahwa mereka akan diselamatkan. Jadi mereka juga waktu itu sudah berharap-harap supaya zaman akhir tiba sehingga mereka akan diselamatkan. Tapi zaman terakhir itu, hari kiamat, tidak tiba-tiba. Sehingga orang-orang Kristiani yang berusaha hidup baik ini dari latar belakang budaya Yahudi, mereka masuk terlempar dalam pencobaan berat. Apa artinya menjadi Kristiani seperti ini? Kita mau menjadi orang-orang baik, menjadi setia pada ajaran Yesus, tapi kenyataannya kita dikejar-kejar, dianiaya. Dan dalam konteks umat seperti itulah ditulislah surat kepada umat Ibrani, di mana intinya adalah, saudara-saudara, lihatlah Yesus Kristus sendiri, Putra Tunggal Allah. Dan Dia yang adalah Putra Allah menjadi manusia, menjadi sama dengan kita dalam segala hal, kecuali Dia tidak berdosa. Maka kategori yang diterapkan, inti yang diberikan pada Yesus dalam surat kepada umat di Ibrani adalah, Yesus adalah Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dengan demikian menjadi solider dengan nasib manusia sampai sehabis-habisnya. Dia menderita sampai titik akhir. Dan bahkan di atas salib, bahkan Dia juga tergoda untuk berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan kenyataannya, Dialah Allah yang beserta kita. Jadi, ketika kita menemukan berusaha menjadi manusia Kristen yang baik, hidup baik menurut ajaran-ajaran Kristiani, tetapi kenyataannya hidup kita terus-menerus tertekan, menderita, jangan jatuh dalam godaan itu. Berbaliklah dan bacalah surat kepada umat di Ibrani. Bagian yang tadi kita dengarkan adalah bahwa kita tetap adalah anak Allah. Ketika kita menderita sebagai orang Kristiani, kita tetap adalah anak Allah. Dan perhatikan baik-baik yang dikatakan di sana. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan itulah yang kita lihat pada Yesus Kristus sebagai Putra Tunggal Allah, kan? Jadi, menjadi orang Kristiani yang baik, belum tentu bahwa hidup kita di dunia ini akan berupa jalan tol. Tetapi ketika kita bertahan hingga akhir, lalu di sanalah kita akan diselamatkan. Jaminannya ada, Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjelma menjadi sama dengan kita dalam segala hal. Dia menderita, tetapi Dia setia hingga akhir. Dan lihatlah, Dia dimuliakan. Dia menjadi yang pertama masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka saudari-saudara yang terkasih, saya kira bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar pada hari ini sangat real, sangat relevan untuk hidup kita, untuk menjadi manusia Kristiani yang baik, yang
Setiap kali memandang lagi sebagai ukuran kehidupan kita, yaitu hidup dan karya Yesus sendiri. Yesus tidak berdosa. Dia menjadi sama dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Tetapi mengapa dia menderita? Dalam, kalau kita memperhatikan bacaan kedua pada hari ini, itu, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Sebagai penampakan supaya menjadi kuat dalam iman itu sendiri. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita camkan pesan inti dari sabda Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Serahkan-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.